3 orang luka-luka kena bacok. Itu bukan kejadian aneh, tapi mengerikan. Aneh, Nyai. Aneh apanya? Orang yang gila dan kena bacok itu sembuh mendadak ketika diobati seorang lelaki. Itu betul aneh. Siapa yang mengobatinya? Tapi... Siapa namanya? Datuk Larang tak apa, Nyai. Nama Andika siapa? Kidatas. Kidatas kenal tabib itu? Maksud saya, Kidatas masih kenal wajahnya kalau tabib itu lewat di jalan? Ada apa? Itu dia. Mana? Itu sedang kemari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Firasatku mengatakan bahwa di sini aku akan mendapatkan berita gembira. Apakah dari Nyai? Hati-hati, Kakang. Jangan khawatir, Dimas. Kakang tidak akan kalah. Di balik kerimbunan pohon itu pasti ada goa. Tapi kenapa gadis itu ditinggal sendirian? Dia tidak ingin pacarnya itu tahu di mana ia menyimpan kitabnya, Le. Betul, Granda. Dia ingin mempelajarinya sendiri. Di dalam gua di balik kerimbunan pohon itu. Kalau begitu, kita tunggu sampai pemuda itu keluar lagi, Guru. Betul. Setelah pemuda itu keluar, kita masuk, kita curi kitabnya. Tepat. Akhirnya, aku juga yang akan memiliki kitab Somala. Dan aku juga yang akan membunuh Haji Basa Pamungkas. Nanti ketahuan, Guru. Nanti ketahuan. Maaf, aku lupa. Rupanya kau bersembunyi di situ, manusia ular. Siapa kamu? Aku akui kehebatan di sana. Tolong jangan ganggu aku. Aku tidak bermaksud jahat. Aku tanya, siapa kamu? Samba namaku. Ya, kau telah menyihir ibuku sehingga ibuku jatuh cinta kepadamu. Menyihir? Andika keliru. Aku bukan penyihir. Lagi pula, aku tidak kenal ibu Andika. Bohong! Kau harus aku bunuh. Akan aku tangkap kau hidup-hidup. Untuk tontonan anak-anak. Roar! Mengajar! Go!
kau iblis? Hah? Tolong kisah. Aku tidak bersalah. Aku bukan musuhmu. Kau mencelakakan ibuku. Bukan musuhku. Kamu harus aku tangkap untuk tontonan orang-orang kampung. Hah? Hah? Yeah. Tunggu kisah. Sabar. Masih, saya bikinkan ya. Boleh. Kemarin ada kejadian aneh di Jembayat, Nyai. Kejadian apa? Ada orang gila ngamuk, 3 orang luka-luka kena bacok. Itu bukan kejadian aneh, tapi mengerikan. Aneh, Nyai. Aneh apanya? Orang yang gila dan kena bacok itu sembuh mendadak ketika diobati seorang lelaki. Itu betul aneh. Siapa yang mengobatinya? Tapi siapa namanya? Datuk Larang tak apa, Nyai. Nama Andika siapa? Kidatas. Kidatas kenal tabib itu. Maksud saya, Kidatas masih kenal wajahnya kalau tabib itu lewat di jalan? Ada apa? Itu dia. Mana? Itu sedang kemari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Firasatku mengatakan bahwa di sini aku akan mendapatkan berita gembira. Apakah dari Nyai? Bukan dari aku, Wan. Berita apa? Bukan berita. Mau tanya, bagaimana agar aku sehat terus, tidak sakit-sakitan? Jawabannya kok lucu, Tuan. Lucu bagaimana? Dawat! Sebentar, Tuan. Saya dipanggil orang, suruh ke sana. Ini Ki uangnya. Iya. Terima kasih. Sudah lama aku mencari-cari Datuk. Dari Pantai Tegal sampai ke gunung-gunung dekat Kosambi. Oh ya? Ada kepentingan apa? Saudaraku terkena sihir ular. Sehingga pandangan orang, dia menjadi manusia ular. Namanya? Raden Samba. Pirasat Sidik. Pantes hati dan kakiku selalu ingin ke sini terus. Cepat tunjukkan, Nyai. Mudah-mudahan penderitaan saudara Nyai segera berakhir. Tapi tempatnya jauh, Datu. Nyai pejamkan mata. Bayangkan tempat yang akan kita tuju. Jangan membuka sebelum aku perintah. Mulai. Ah!
bawa Sabang ke darat. Biar Cuiri aku yang hadapi. Mau kemana Cuiri? Akulah lawanmu. Kau lampir, kau kira siapa orang yang kau serahi Raden Saba itu? Aku lebih tahu cucuku daripada kamu. Tadi bukan si Grandong. Grandong tidak pernah kurang ajar padaku. Karena kau menjengkelkan, cucuku jadi berani padamu. Tadi bukan Grandong. Orang yang berani kurang ajar hanya kalah gondang. Jangan cari alasan untuk luput dariku, Cuiri. Terimalah pembalasanku. Grandong ada di sini tanpa Raden Samba. Karena Grandong yang tadi kau temui adalah Grandong Gadungan. Diam! Aku sudah bilang, aku lebih tahu daripada kamu tentang Grandong. Jangan keras kepala, Lampir. Kita bisa bekerja sama untuk menghadapi pemuda itu. Kamu memerlukan kitab Guru Somala, kan? Dia pemiliknya. Dan aku memerlukan Raden Samba untuk dijadikan suamiku. Adil, kan? Kau memang... Tapi kali ini aku mau bekerja sama. Apa yang akan kau perbuat? Begini. Kamu menghadapi pemuda itu, lalu aku mengerjakan yang lain. Aku jamin berhasil. Melakukan apa? Aku tidak bisa mengatakannya sekarang. Tapi yang jelas, kamu pasti akan tahu nanti. Baik, tapi ingat, jangan hianati aku. Kau tahu akibatnya, bukan? Iya, janji. Nenek tidak ingin kitabnya. Kitab itu sudah ada pada Endang Cuiri. Endang Cuiri tidak membawa kitab. Tapi gadis itu, Nek. Sama. Dengan sedikit ancaman kita bisa menukar gadis itu dengan kitab yang dia miliki. Apa dia mau, Nek? Kenapa tidak? Kalau dia benar-benar jatuh cinta, apapun pasti diberikan. Iya, Nek. Dian! Dian Serasi! Di mana kau, Dian? Dian! Apa yang harus aku lakukan untuk mencari Dian Selasih? Bagaimana aku harus menjawabnya? Kalau ibu menanyakan Dian Selasih? Aku harus pura-pura dulu. Ya, aku harus pura-pura dulu. Dan aku harus minta bantuan pada ibu untuk mencari Dian Selasih. Dian!
Celaka, Datuk. Tempat ini sudah disatroni orang. Betul. Kalau dilihat bekas-bekasnya menunjukkan Raden Samba melawan. Iya, cuma ada dua kemungkinan. Raden Samba lolos dengan selamat atau dibawa orang itu tadi. Yang bernafsu benar ingin mendapatkan Raden Samba itu Mak Lampir. Jangan-jangan dia yang masuk kemari. Baik, aku mau mencari Mak Lampir. Aku ikut, Datuk. Jangan, bahayanya besar menghadapi dia. Jika Nyai hendak mencari, carilah di tempat lain. Bila mana Nyai melihat Mak Lampir, panggil namaku 3 kali sambil menghentakkan kaki ke tanah tanpa bernapas. Aku pasti datang. Semudah itu? Tidak. Ada puasa yang harus Nyai lakukan. Ada bacaan khususnya. Nanti aku ajari sambil berjalan. Ayo. Loh, orang hidupku banyak melamun. Rugi. Aku ini orang paling merana di dunia, Ki Gondang. Untung. Merana kok untung? Kan aku sudah bilang, makin berat penderitaan seseorang, justru makin besar rahmat yang diberikan oleh Allah. Andika, apakah ingin masuk surga? Tidak, yang dijanjikan Tuhan. Tentu ingin, Ki. Ya sudah, Ridho. Terima saja dengan tawakal. Jadi, aku tidak usah berusaha untuk sembuh lagi? Usaha itu fitrah manusia. Itu kewajiban. Kalau kita sudah berusaha sampai mati, belum sembuh juga, itu sudah kehendak ilahi yang tidak bisa dipungkiri. Tawakal saja. Makan ini. Kala Gondang yang membawa kabur Raden Samba, duh. Laporkan pada Guru Lampir. Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedang apa di sini? Sedang mencari seorang gadis, Kiai. Gadis? Iya. Siapa namanya? Kami hanya mendapatkan laporan dari orang kampung bahwa ada seorang gadis yang mencari ayahnya bernama Bayu Seta. Jadi berarti Aji Basa Pamungkas pernah menikah sebelum atau sesudah bertemu dengan Dewi Racun? Benar. Memang aku pernah melihat Bayu Seta bersama dengan seorang gadis kecil dan seorang wanita, Kiai. Sebelum dia membunuh Ki Gede Cempaluk. Apa mendengar warta bahwa Bayu Seta pernah menikah dengan seorang gadis? Iya, iya, iya. Anak dari seorang Demang. Apa tidak sebaiknya kita cari tempat yang enak untuk berbincang? Kita bisa beristirahat sambil mengobrol dengan santai, Kiai. Betul. Kita cari tempat di dekat-dekat sini saja. Kita ke rumah penginapan yang tidak begitu jauh dari sini. Di situ kita sholat duhur dan makan siang. Yeah. Mari ikut aku. Mari. Oh ya, Kiai. Di sana ada warung makan. Diam! Diam! Diam!
untuk latihan. Percuma kalau aku belajar terus-menerus. Kalau tidak dilakukannya sebenarnya. Diam! 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 Ayo cepat, lepaskan jamu. Ayo cepat berikan padaku. Wah, 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 ingat. Rupanya jagoan sedang pamer nyali. Hah? Hei, siapa kamu? Berani-beraninya datang sini. Jagoan. Jagoan. Ya. Tampang jagoan seperti ini. Kalian tidak percaya? Hah? Mana aku percaya? Buktikan. Coba lawan aku. Ya. Ayo maju. Kalian tidak percaya kalau aku jagoan? Hah? Aku tidak percaya. Maju. Sekarang maju. 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 Akulah yang akan melawan. Ya. Mereka cuma jagoan rendahan. Kalian sudah bebas sekarang. Pergilah. Ya. Kita beri tinggal sendiri. Apanya yang tidak takut? Dia akan lari. Dia pingsan, Kanjeng. Belum tentu sampai nanti malam dia akan sadar. Nyai apakan dia? Aku beri ireng, Kanjeng. Awas, kau sampai membahayakan gadis kecilku. Kepalamu taruhannya. Iya, Kanjeng. Pergilah. Gadis kecilku, aku yang cantik, maafkanlah ramamu ini. Tangkap aku kalau bisa, Gandong. Kebentuk, he?
Sana. Ayo kita lihat. Hah? Margo. Kita harus menolongnya. Ya harus. Tapi bagaimana caranya? Mak Lampir dan si Grandong itu bukan tandingan kita. Iya ya. Bagaimana caranya? Ah, aku ada akal. Bagaimana? Biasa. Biasa bagaimana? Thank you.
keluar dari sini, Margo. Iya. Ya, kita harus bisa keluar dari sini. Buka tangan. Siap. Iya. Kodang pasti akan masuk ke dalam penangkapku.